di Subang ini ada pelabuhan yang cukup besar, Patimban namanya. Tentunya pemerintah membangun sarana dan prasarana ini, membangun fasilitas ini agar nantinya tidak menjadi prasasti, agar nantinya tidak menjadi monumen. Perlu disiapkan SDM-SDM yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai keahlian. Kami Politeknik Pelayaran Banten yang berada di bawah Kementerian Perhubungan datang ke Subang ini dalam rangka memberikan wawasan, memberikan gambaran, memberikan pengetahuan. Ini kali pertama perdana dari Politeknik Pelayaran Banten yang hadir mendatangi Lembur Cigarugak, Desa Sidaja dan Sidaja sebagai desa destinasi wisata berbasis budaya. Alhamdulillah. Terima kasih saja pada Bang Uri, Pak Surik yang luar biasa berjibaku untuk mewujudkan Desa Sidaja menjadi desa wisata. Nah, salah satu marketingnya adalah bagaimana menghadirkan banyak orang di sini bekerja sama. Ini luar biasa. Kerjasama yang dibangun hari yang pertama dengan kerjasama dengan Politeknik Pelayaran dan rangka sosialisasi si Kecara. Untuk dua keuntungan, pertama diajak untuk melihat desa wisata, yang kedua juga masyarakat kami, anak-anakku mendapatkan penjelasan tentang apa itu Politeknik Pelayaran, apa itu si Kecara, apa itu Ikatan Dinas di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Heru dan kawan-kawan yang sudah mau jauh-jauh datang ke Kabupaten Subang, ke desa yang terpencil di sini. Ya, tetapi calon ke depan Desa Sidajaya menjadi salah satu desa termaju dan terbaik di Kabupaten Subang.